Halo semua balik lagi di Sabedi Idol Adventure. Kali ini waktunya kita bahas salah satu karakter yang lagi retap right sekarang yaitu si Merlin ya. Kita lihat dulu ke sini. Nah, ini dia si Merlin. Biasanya kita bikin update tier list kan ya setelah video gacha. Nah, kali ini beda. Kali ini tuh aku harus bahas tuntas ya si Merlin ini karena dia ini char yang udah aku tunggu banget. Dari sebelum banner si Escanor dan banyak juga yang bilang dia ini tuh car yang easy skip banget lah Ada yang bilang car kurang banget lah Dan sampai bahkan dibilang LAT V2 ya bayangin aja tuh Nah di poin itu aku sendiri ada setujunya dan sama ada setuju setujunya juga sih ya Nah poin yang aku setujunya yang banyak bilang dia ini kurang Ya aku setuju banget sih Karena memang kalau dibandingkan sama karakter yang ratap yang lain-lainnya Seperti si Ban ya seperti si Meliodas Merah terus si goter sama Escanor kita nggak usah compare lah ya itu udah monster banget kalau si Escanor bahkan cara kayak Derieri pun itu bisa dibilang bagus banget nah kenapa ini kenapa si Merlin yang jadi kurang di sini ya aku agak kecewanya di situ sih ya nah kita compare dia nih sama si Gotter nih kalau si goter ini dia support juga kan sama role nya sama seperti si Merlin Nah, si Goter ini tuh bagus banget nih. Di sini dia bisa ngingkris akurasi ke semua ally ya. Jadi dia tuh nggak bergantung sama elemen dan nggak bergantung sama di bagian paksi manapun. Jadi ini bisa dibawa ke manapun ya, ke tim apapun yang kalian mau pakai. Makanya di sini Goter tuh support yang bisa aku bilang jadi benchmark support sekarang nih ya. Terus di bagian ultimate-nya. Nah, di bagian ultimate-nya ini pun dia bisa ngurangin cooldown ya. Nah, di bagian ini selama 2 detik. Jadi itu bagus banget juga. Dan kalau kalian yang masih belum tahu si Goter ini kalau udah nyentuh ke B6, damage-nya juga nggak main-main ini. Udah banyak ya aku lihat di kolom komunitas itu uh, si Goter ke B6 damage-nya nggak bisa diremehin ini. Nah, dan poin yang aku nggak setujunya sekarang, kita bandingkan ultimate-nya ini ya di bagian ultimate si siapa si Merlin ini. Nah ternyata di bagian ultimate-nya ini persentase damage-nya itu tuh lebih banyak ya daripada si goter tadi. Kalian bisa lihat di sini untuk persentase damage-nya tuh sampai di 892 Kalau kita bandingkan sama si goter yang roll support juga di sini ya. Nah ini si goter itu cuma 760 Bahkan kalaupun dia ditambah sama yang 40% ini, itu masih kurang di bagian ultimate ya. Ini kita bicara di bagian ultimate-nya aja nih ya. Jadi bagian ultimate-nya kalaupun ditambahin yang 40% ini, si goter juga masih kurang di situ. Masih kalah sama si Merlin. Nah tadi kan aku ada sempat bilang si Gother itu kalau udah nyentuh ke B6, damage-nya nggak bisa diremehin kan ya. Nah kalian bisa bayangin aja, persentase damage yang bahkan lebih rendah dari si Merlin, itu damage-nya tinggi banget. Apalagi dengan damage Merlin yang kayak gini. Bahkan dia bedanya 4% doang nih ya sama si Derrieri kalau nggak salah. Coba kita lihat si Derry di sini. Uh, nah ini. Ultimate Derrieri itu, nah ini dia. 896%. Ini rollnya attacker loh ya. Ini kita bicara yang mentahnya aja atau masih yang rawnya. Belum ditambah sama yang di bagian bawah-bawah sini stats yang lain. Bedanya 4% doang sama Derrieri yang mana si Merlin tadi 892%, kalau si Derrieri dia 896%. Jadi damage-nya si Merlin di bagian ultimate-nya ini kayaknya memang ngebantu banget ya, apalagi di basic attack pun juga lumayan tinggi nih, sampai 100%. Kalau nggak salah si goter cuma 90-an ya. Nah ya, ini kalian bisa lihat 94%. Dan kalau kalian masih belum percaya sama damage si Merlin, nah aku kasih lihatlah cuplikan ya satu cuplikan di sini dan kalian bisa lihat sendiri di situ. Nah di cuplikan video tadi kalian bisa lihat di situ berhasil ya. Sebelum ngedapatin si Merlin ini, aku ngestak banget ini di stage yang di video yang ini ya. Bahkan itu ngestaknya sampai 10 harian, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi di stage normal ini. Dan setelah dapat si Merlin, itu berhasil dan bisa lolos. Nah, kenapa jadi bisa lolos? Jadi kita breakdown secara bersama-sama ya. Kita rayak kembali untuk video yang tadi di sini. Nah, kalian coba bisa lihat di situ, di samping yang level bar ini, level tapern, di situ sama sekali nggak ada buffnya. Jadi nggak ada tambahan buff attack sama sekali di situ. Nah, sebelumnya, sebelum di video yang ini ya, bahkan aku yang make buff di situ yang buffnya udah penuh ya, yang udah maksimal, yang warnanya kuning itu. Nah mentok kayak gitu aja buffnya masih belum bisa lolos kemarin yang sebelum dapat Merlin. Dan coba kalian lihat lagi di situ aku ada, nah itu ada kursor ya. Kursornya kalian bisa lihat aku ngepoint ke bagian bab musuhnya yang warna biru. Coba kalian bisa lihat di situ. Nanti aku kasih lihat di sana. Nah, di situ ya aku ngepoint di bagian bab musuh. Nah di bagian bab musuh itu musuhnya si Dogedo kan ya Seperti yang kalian tahu si Dogedo ini dia bisa nge-absorb damage Nah kalau ada buff kayak gini bahkan yang si Escanor ulti pun gak bakal masuk damage nya Jadi PR nya harus ngehilangin buff nya ini dulu Nah kalian tahu sendiri untuk ngehilangin buff itu ada di ultinya si Merlin kan ya Jadi kita hilangin buff nya itu dengan ulti Merlin dulu Habis itu baru ulti Escanor yang masuk Nah coba kita lanjutin lagi Nah itu udah hilang ya untuk buff yang warna birunya di musuh kalian bisa lihat di situ untuk ikonnya dan ini waktunya Escanor ulti. Nah kayak gitu jadi harus dihilangin dulu buff yang absorb damage nya itu. Itu kalau nggak dihilangin damage Escanor nggak bakal bisa masuk kayak gini dan sampai seterusnya sampai selesai kayak gini. Jadi nanti ada buffnya lagi muncul di situ. Buff yang nah itu adalah buff musuhnya lagi ya dan dihilangin lagi dan ulti lagi saya si Escanornya. Nah, jadi di situ poinnya biar bisa lolos di tes kali ini. Nah, itu ya. Dan sekarang udah lolos dari tes 2460-nya. Terus sekarang di bagian apa lagi? Oh ya, di bagian komparasi sama yang ada yang bilang dia ini mirip sama kayak Elate ya. Nah, menurutku aku kurang setuju sih di bagian itu ya. Soalnya si LAT itu nge-increase kritikalnya bukan di bagian skill kayak si Merlin. Kalau si Merlin dia di bagian special skill ya, bukan di bagian ultimate. Begitu kita lihat si LAT-nya. Nah, ini si LAT itu dia nge-increase kritikal yaitu pakai ultimate dia. Yang mana kalau nya ultimate ini kalian harus ngaktifinnya tuh bergiliran enggak ya kalau di game ini tuh ngaktifin ultimate itu secara bergilir. Dan tetep aja dia tuh nggak bisa di spam untuk yang increase critical chance-nya ini dan dia pun ada durasinya. Ada sampai 10 detik yang mana si Merlin itu nggak ada durasi sama sekali. Kayaknya pas sudah masuk critical chance-nya dari si Merlin itu langsung bisa ini ya permanen kayaknya itu. Dan juga increase critical chance-nya itu cuman buat uh, elemen yang warna merah, kalau-nya si LAT ini. Kalau dibandingkan sama si Merlin, ya jelas si Merlin bisa ngingkris yang di bagian kritikasenya itu untuk di elemen warna merah sama di bagian Seven Deadly Sin. Ini yang kita ambil dari si Merlin. Di bagian yang di Seven Deadly Sins-nya ini ya, kalau yang di bagian elemen warna merah ini ya bisa dibilang sebagai bonus aja lah ya. Karena pada dasarnya orang-orang ngincar -orang si Merlin itu ngambil yang di bagian ini, di bagian Seven Deadly Sins-nya. Karena orang-orang mungkin juga rata-rata udah pada gacha Siban, Semiliodes Merah, Goter, terus juga sama si ini, si Escanor ya. Jadi orang-orang yang pada bilang LAT versi 2 ya gimana ya? Aku agak kurang setuju sih sebenarnya orang-orang bilang kayak gitu ya. Kalau bisa dibilang dia ini karakter yang easy skip, kalau menurutku sih nggak juga. Kalau cuman ngincar sekedar dapat doang ataupun cuman sekedar B3 ke atas aja, ini menurutku karakter yang udah worth it banget untuk digacain buat sekarang ya. Karena ya seperti kalian lihat tadi, bahkan aku 10 hari nge di bagian stage 2400-an itu tadi. Pas ada Merlin itu langsung lolos secara uh, mudah banget ya. Bahkan di situ aku nggak nambahin bab sama sekali. Jadi untuk formasi ultimate-nya itu kayak gini nih. Untuk urutan ultimate-nya ya. Aku coba kasih lihat di sini. Nah kayak gini. Jadi usahakan sebelum si Escanor itu ulti si Merlinnya dulu. Jadi kalian bisa abaikan aja di nomor 1, 2, 3 ini kalian terserah. Kalian bisa atur sendiri ya. Yang pasti itu si Merlinnya itu harus ulti lebih dulu daripada si ini si Escanor. Buat antisipasi kalaupun ada musuh yang ada kayak tadi ya, yang buff ada absorb damage kayak gitu, jadi harus dihilangin dulu sama karakter yang bisa ngilangin buff, terutama kayak si Merlin ini, jadi kita hilangin buff musuhnya itu dulu, lalu setelahnya bisa ulti si Askanor. Jadi kayak gitu untuk urutan ultimate-nya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk animasi skill-skill-nya ya. Kita coba atur dulu untuk set timnya. Nah, ini set tim sementara kayak gini dulu. Nah, kita coba dulu yang kayak gini ya. Ini sementara aja untuk percobaan aja dari bagian ultimate-nya ada yang ku ingin bahas nanti pas dia ulti nah di bagian ultimate-nya ini nah itu itu ada knockback nah itu terkena knockback musuhnya itu kayak yang pedang bermata dua sih menurutku ya jadi bagusnya itu kalau musuh knockback damage yang diterima tim kita berkurang cuman damage yang diterima musuh pun juga berkurang apalagi durasi di sini kan di game ini tuh ada durasi kayak gini nih durasi waktu jadi kayak yang agak kurangin waktu aja sih ya buat Charmele terkhususnya. Jadi dia kayak yang ngejar lagi. Nah kita coba lagi sekali nih. Kalian fokus di Diane yang ini, Diane Tanker. Jadi pas di knockback sama si Merlin musuhnya ini, dia ngejar lagi ke depan. Nah kayak gitu. Itu ngurangin waktu sebenarnya. Walaupun damage yang diterima tim kita tuh berkurang juga ya. Cuman ya itu tadi untuk damage kita pun juga bakalan gak maksimal juga jadi kayak pedang bermata dua sih yang seperti sudah aku bilang tadi ya knockbacknya itu. Kayaknya bagusnya kalau musuhnya tuh yang banyak sih kayaknya ya. Kalau musuh banyak, jadi musuhnya tuh pada ngumpul dan seterusnya bisa diulti sama eskanor. Jadi kena semuanya. Oke jadi kayak gitu dulu aja untuk video review kali ini dan ini mungkin aku nggak bisa nyoba ke bagian dungeon-dungeon kayak gini ya kayak dungeon God EXP, Yat Pen Dungeon sama di Lab Dungeon karena pada dasarnya kayak yang mirip-mirip aja kayak yang aku ngerjain stats itu tadi. Jadi formasi-formasinya tuh disesuaikan aja sama line up kalian. Dan untuk potensialnya tadi aku di sini tuh masih yang di mix kayak gini. Mungkin bagus ya kalau nya akurasi kalian tuh masih yang rendah banget ya. Mungkin saranku bisa kalian kasih dua akurasi di sini yang legendary. Kalau kalian ya udah nyentuh ke B2 lah minimal karena kalau udah B2 udah kebuka dua slot di bagian potensi ini. Nah, kalaupun kalian ngerasa udah masuk terus nih akurasi di Merlin ya, kalian bisa tambahin attack keduanya di sini. Karena terbantu di bagian ultimate-nya ini juga. Aku kurang ngerti aja sih orang-orang bilang dia nih di B6-nya pun bahkan ya itu agak kurang katanya. Cuman pas dicoba tadi kalian bisa lihat sendiri ya di bagian stats itu aku bisa tembus yang bahkan ngestak sampai puluhan hari di situ. Bahkan di sini Merlinku pun ya masih bintang 3. Gak tau aku maksudnya yang dibilang sama orang-orang di B6 nya tuh yang masih gak guna Apakah dari bagian ultimate nya dia salah untuk urutan ultimate nya atau dari land up nya yang juga kurang Jadi kesimpulannya kalau kalian ada yang nanya dia ini worth it digaca apa enggaknya Kalau menurutku ke B3 aja cukup sih ya Apalagi terkhusus kalian yang udah punya SK Nor dan memang menunggu next karakter ke B3 dulu aja cukup karena tidak bisa dipungkiri juga kalau Merlin itu memang cari yang agak nanggung sih ya daripada car-car retap sebelumnya. Jadi kalau kalian yang memang mau mengincar next karakter ya bisa ditabung dulu aja. Kalian bisa gacain dia nih ke B3 dulu aja nggak apa-apa. Dan ini bisa jadi wajib banget digacha kalau kalian yang ngincer uh, semua anggota Seven Deadly Sin. Kayak aku sendiri nih ya, aku sendiri ngincer uh, anggota-anggota dari Seven Deadly Sin dulu. Aku mau ngelengkapin semuanya itu dulu ya, anggota-anggota Seven Deadly Sin yang sekarang kurang si Diane sama Elizabeth yang legendary. Karena Elizabeth pun di sini masih belum ada karakter legendarinya nih ya. Jadi ya terakhir tetap di tangan kalian ya. Pilihan terakhir itu tetap di tangan kalian karena akun-akun kalian juga gitu. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir.